share hadiah baju dari Irfan Sebastian, Barbie Kumalasari dicibir Eli Sugigi. Halu, dia mah gak modal. Kisah asmara yang melibatkan Eli Sugigi, Irma Darmawangsa, Irfan Sebastian, dan Barbie Kumalasari nampaknya tak ada habisnya dalam merangkai cerita. Setelah dikabarkan tak lagi menjalin hubungan kedekatan dengan Mpok Eli, Irfan Sebastian lantas menjalin kasih dengan sahabat Mpok Eli, Irma Darmawangsa. Irma Darmawangsa bahkan pernah mendapat hadiah spesial dari sang kekasih berupa tas dengan harga yang tak murah. Kini, Irfan dikabarkan dekat dengan istri Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari. Sama-sama memiliki kegemaran berolahraga rupanya membuat keduanya dekat satu sama lainnya. Seperti yang telah diketahui sebelumnya, Irfan bertemu dengan Barbie Kumalasari saat mereka sama-sama berada di tempat game. Irfan mengaku keduanya bertemu tanpa ada janjian terlebih dahulu. Bahkan keduanya juga terlibat dalam pembuatan vlog yang kemudian memicu sang kekasih dari Irfan merasa kesal. Setelah pertemuannya dengan Irfan, rupanya Barbie Kumalasari juga mendapatkan hadiah dari Irfan Sebastian berupa pakaian. Dalam unggahan instastory milik Barbie Kumalasari, ia memamerkan baju yang ia kenakan dan menyebut bahwa itu adalah pemberian dari Irfan. Oh iya, buat Irfan thank you banget bajunya. Aku pakai bajunya tank top. Cuman biar apa namanya, disitu dingin banget jadi aku pakai cardigan. Thank you ya Van, ucap Barbie seraya mengacungkan jempolnya. Barbie yang mengenakan pakaian berwarna grey dengan kardigan tersebut memberikan ucapan terima kasih pada kekasih Irma Darmawangsa yang sudah membelikan dirinya baju. Rupanya unggahan Barbie tersebut mendapat respon dari Eli Sugigi yang juga pernah dekat dengan Irfan Sebastian. Hahaha, Barbie Kumalasari, Irfan uang dari beliin baju kamu? Dulu lagi sama gua aja, gue yang beli mulu, sama Irma juga. Masih pakai baju dari gue. Halu kamu, Beb. Tulis Eli Sugigi. Mpok Eli sepertinya tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Barbie. Perihal Irfan yang membelikan dirinya baju. Menurut Mpok Eli, Irfan saja masih menggunakan baju yang dulu ia belikan. Begitu juga dengan saat dirinya bersama Irma Darmawangsa. Respon Mpok Eli ini juga kemudian dibalas oleh Barbie Kumalasari melalui instastorynya. Seolah tak mau dianggap halu oleh Eli Sugigi, Barbie memberikan jawaban seperti ini. Halu? Lah, sekarang Irfan dah banyak rezekinya. Beda mah dulu Mpok, jawab Barbie Kumalasari. Barbie juga menambahkan, jika kini kekasih dari Irma Darmawangsa itu telah memiliki banyak rezeki berbeda dengan kehidupannya yang dulu. Itulah guys, perselingkuhan, hubungan asmara atau apa? Komen ya. Jangan lupa like lalu subscribe. Terima kasih telah menonton.